Pasca menggelar aksi di depan Istana Merdeka, ribuan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi massa Islam bergerak ke gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Akibatnya pengendara motor yang hendak melintas dari arah Semanggi menuju Slipi dialihkan petugas melewati ruas tol dalam kota. Puluhan ribu massa aksi yang sebelumnya menggelar aksi di depan Istana Merdeka berangsur-angsur bergerak ke gedung MPR DPR. Massa datang menggunakan kendaraan dan berjalan kaki. Akibatnya ruas jalan Gatot Subroto menuju Slipi macet. Para pengendara baik roda 4 dan roda 2 yang hendak melintas akhirnya dialihkan petugas ke dalam ruas tol Senayan. Hingga malam tadi puluhan ribu pengunjuk rasa masih bertahan di depan gedung MPR DPR.